Baik, hari ini kita akan masuk kepada last subtopik iaitu distribution approximation. So, apa benda distribution approximation ni? Basically, kita akan gunakan normal distribution untuk approximate binomial distribution. So, untuk syllabus kamu, kita hanya approximate binomial saja. Kalau dulu, kita ada approximate Poisson. Tapi untuk syllabus kamu yang terbaru ni, okay, dia hanya approximate binomial sahaja. Okay, cara nak approximate binomial distribution ni adalah menggunakan normal distribution. Okay? Baik, kenapa kena buat benda ni? Okay, kenapa kena buat approximation ni? Okay, sebabnya yang pertama, N tu besar. Okay, N tu besar tu maksudnya macam mana? Dia lebih daripada 50. Kenapa kalau N lebih daripada 50, okay, kita kena tukar daripada binomial pergi normal? Ataupun maksud saya, kenapa kalau N tu besar lebih daripada 50, kenapa kita kena gunakan normal untuk approximate binomial? Sebabnya dia ada kaitan dengan kamu punya table. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok table kita ni, N kamu sebenarnya sampai 50 saja N. Okay, dan selepas tu dah tak ada dah. Selepas tu terus table of Poisson probabilities. So untuk binomial, kamu N kamu sampai 50. So, kalau saya ada soalan N sama dengan 51 macam mana? Tak bolehlah guna table. So, tak boleh nak kira. Lebih-lebih lagi kalau N kamu tu lagi besar. Contohnya 100 ataupun 1000. Memang tak ada dalam table. Okay? So, itu reason dia kenapa kita kena gunakan normal untuk jawab soalan binomial. Yang pertama adalah N tu besar. Yang kedua adalah hasil darab N dengan P tu lebih besar atau sama dengan 5. Okay. Yang ketiga, P tu adalah di antara 0.1 termasuk, 0.9 termasuk. So, tiga benda ni sebenarnya adalah syarat. Okay. Syarat di mana kita dibolehkan untuk menggunakan normal untuk approximate binomial distribution. Okay. Syarat untuk guna normal distribution untuk jawab soalan binomial distribution. So, caranya macam mana? Baik, yang pertama, kamu ada binomial. Okay, soalan asal kamu, soalan original kamu adalah binomial with N and P. So, bila kita nak tukar dia kepada normal, okay, nak tukar kepada normal, dia akan jadi X follows normal. Di sini akan jadi mu kan? Okay, normal adalah mu. Dan di sini adalah variance. So, mu ni sebenarnya adalah N darab dengan P. Cara nak cari dia lah. Okay, N ni darab dengan P, kamu akan dapat mu. Variance ni ataupun sigma square ni sebenarnya adalah NPQ. So, sebab tu ini yang dia bagi tahu kat sini. Okay, itu yang dia bagi tahu kat situ. So, bila kamu dapat soalan binomial, yang pertama kamu kena cari kamu punya mu, yang kedua kamu kena cari kamu punya variance. Dan masukkan dalam distribution macam tu. Okay. Baik, sekarang ni bila kita ada case binomial dan kita tukar dia kepada normal sekarang ni, dia ada, akan ada satu correction. Okay, dia akan ada satu correction yang kita kena buat. Namanya adalah continuity correction. Sebab apa kena buat continuity correction ni? Sebab kita baru sahaja tukar daripada binomial distribution kepada normal distribution. So, binomial distribution tu adalah discrete. Normal distribution tu adalah continuous. So, bila tukar daripada discrete kepada continuous, dia akan ada satu correction yang kita kena buat dahulu. So, namanya adalah continuity correction. So, di sini ada jadual. Okay, jadual. Dan kamu, kalau kamu nampak, dia melibatkan nombor 0.5. Okay, sama ada tambah ataupun tolak 0.5. So, banyak benda nak kamu nak kena hafal ni. Tapi, saya tak suruh kamu hafal. Tak perlu hafal. Kita akan gunakan cara yang lain untuk buat benda ni. Okay, asalkan kamu faham cara ni, kamu tak perlu hafal kita punya table ni. So, saya akan terangkan cara nak buat continuity correction menggunakan example 9. So, kita try buat soalan 1A. Probability of X less than 10. Ni soalan dia. Sekarang ni kita nak buat continuity correction. So, caranya saya akan tukar dahulu kita punya X ni kepada yang ada equal. Okay. So, ini adalah X less than or equals to 9. Okay, dia masih lagi discrete. Masih lagi discrete. Okay. Lepas tu, saya akan buat satu number line. Okay, satu number line. So, katakan ini 8, 9, 10. So, number line ni adalah less than or equals to 9.
So cara nak buat continuity correction, okay, ini ingat dia punya keyword adalah kita besarkan area. Okay, area number line ni, ataupun kita boleh panjangkan line. Ini adalah keyword dia. Sama ada besarkan area ataupun panjangkan line. So sekarang ni kita guna number line. So keyword dia adalah panjangkan line tu lah. Dan panjangkan line ni adalah by 0.5. So ini akan jadi, okay, panjangkan kat sini. Okay, ini by 0.5. So kamu nampak nombor apa kat sini? Dia adalah 9.5 kan? So jawapan kita sekarang akan jadi probability of x less than or equals to 9.5. Ini akan jadi continuous sudah. Okay, kita dah tukar dia daripada discrete pergi kepada continuous. So ingat keyword dia adalah panjangkan line tu. Okay, kemudian soalan B, probability of x less than or equals to 5. So kalau kamu nampak ini dah dalam bentuk yang ada equal dah . Kemudian saya akan buat saya punya line. So ini akan jadi katakan 3, 4, 5, 6. So less than or equals to 5 adalah macam ni. So macam saya cakap, kita akan panjangkan line tu by 0.5. So panjangkan dia akan jadi kat sini lah. Di sini dah tak boleh panjangkan sebab dia memang dah pergi infinity, negative infinity. So yang kita boleh panjangkan adalah di sebelah kanan ni saja. So kamu nampak dia punya nilai tu berapa? 5.5. So ini akan jadi probability of x less than or equals to 5.5. Okay. So ini asal-asalnya adalah discrete. Ini dah jadi continuous. Okay. Kemudian kamu kena tambah sikit jalan kerja kamu ni. Kamu kena tulis by continuity correction. Supaya pemeriksa tahu apa yang kamu buat. Okay. Kenapa daripada 5? Okey, dia jadi 5.5. Baru pemeriksa tahu. Okey. Oh, kamu gunakan continuity correction. So benda ni kena tulislah. Okey, kena tulis. Okey, so ingat keyword dia adalah panjangkan sikit kita punya line tu by 0.5. Okey, sekarang ni kita tengok soalan C, probability of x greater than 8. So yang pertama saya akan dapatkan yang equal dulu. So ini adalah equal to 9. Kemudian saya akan buat number line. So ini 8, 9, 10. So dia adalah greater than or equals to 9. So panjangkan sikit dia punya line kat sini by 0.5, so kita akan dapat nombor dia adalah 8.5. So dia akan jadi probability of x greater than or equals to 8.5. Okay, panjangkan line. So bila kat sini kamu tengok, okay, dia nilai dia berapa? So ini nilai dia adalah 8.5. So dia akan jadi macam tu. Okay, kemudian kamu kena tulis by continuity correction. Okay, kena tulis dalam jalan kerja kamu. Supaya macam saya cakap tadi, pemeriksa tahu kenapa daripada 8 jadi 8.5. Baik, kita teruskan lagi soalan D. Probability of x greater than or equals to 1 to 5. So ini dah dalam bentuk equal. Okay, kalau kita buat number line kita 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. So dia adalah greater than or equals to 1 to 5. So besarkan sikit dia punya line ni, panjangkan sikit dia punya line. Kita tengok nombor apa tu. So itu adalah 124.5. So ini akan jadi probability of x greater than or equals to 124.5. So ini kena tulis by continuity correction. Okey, kemudian macam mana dengan dia punya sign ni? Okey, baik. Di sini adalah discrete. Okey, di sini adalah discrete. Dia punya sign ni ada equal ataupun tak ada tanda equal, dia adalah berbeza. Okay. Kalau ada equal, dia lain daripada yang tak ada equal. Tapi di sini, dia dah jadi continuous. Okay, dia dah jadi continuous. So, sign ni, okay, ada tanda equal ke, tak ada tanda equal ke, sama saja. So, kalau kamu buat, kalau kamu dapat macam ni, kamu tertulis lah. Okay. 1, 2, 4, 5. Tak ada tanda equal. Pun betul juga, tak ada masalah. Sebab dia adalah continuous. Ada tanda equal ataupun tak ada tanda equal, itu tak penting bagi continuous. Tapi macam mana kita nak decide sama ada nak letak tanda equal ataupun tak payah letak? Senang je, kamu ikut kamu punya soalan kat sini. Okay, kamu ikut kamu punya sign kat sini. Kalau ada tanda equal, kamu letak je lah tanda equal kat sini. Okay, tapi kalau tersalah, kamu buat macam ni, tak ada masalah. Betul juga, okay, betul juga sebab dia adalah continuous.
Baik, kita tengok soalan E, probability of X sama dengan 32. Okay, so macam mana nak buat continuity correction bagi X yang sama dengan 32 ni? Dia tak ada range. So macam ni, 31, sini 32, sini 33. Okay, dan dia punya adalah X sama dengan 32, maksudnya dia titik macam tu saja. So macam saya cakap, kita besarkan dia punya line. So saya besarkan di sebelah kanan. Okay, tengok ni berapa. Saya besarkan di sebelah kiri. So tengok ini sama dengan berapa. So ini akan jadi 31.5, ini akan jadi 32.5. So kita tulislah, okay, probability of, okay, ini 31.5, ini less than or equal, ini X, ini less than or equal 32.5. Okay, dia akan jadi range macam tu. So ini adalah discrete. Okay, ini dah jadi continuous. So bila dah jadi continuous, okay, ada tanda equal ataupun tiada tanda equal tak penting. So katakan bagi soalan ni, kamu decide kamu nak guna yang tak ada equal. Kamu tulis macam ni. So betul ke salah? Betul juga. Tak ada masalah. Okay, ini pun betul, ini pun betul. Tetapi ada saya tertinggal satu step, iaitu saya kena tulis by continuity correction. Yang ini kena tulis. Okay, supaya pemeriksa tahu apa yang kamu buat. So step ni jangan tinggal. Kena tulis by continuity correction. Okay, kemudian kita bagi kepada soalan F. Probability of X greater than or equals to 3, less than or equals to 9. So saya dah dapat semuanya ada equal. Okay, kalau tak ada tanda equal, kamu kena letak range yang ada tanda equal, sebab ini adalah discrete. Okay, kemudian kita letak sini 2, 3, sampailah 8, 9, 10. Kemudian saya lukis, dia mahu daripada 3 sampai 9. Okay, 3 sampai 9. Kemudian kita akan besarkan kita punya line ni by 0.5. So ini besarkan sikit kat sini, dia dapat 9.5. Di sini besarkan sikit, so dia akan dapat 2.5 di situ. Nilai dia di sini, 2.5, ini 9.5. So dia akan jadi probability of 2.5 less than or equals to X less than or equals to 9.5. Okay, so ini tanda ni, okay, sign ni yang ada equal ni, saya ikut saya punya soalan. Okay, saya ikut saya punya soalan, ada tanda equal. Tetapi macam saya cakap, kalau tersalah tulis yang tak ada equal pun betul juga. Okay, tak ada masalah. Ini satu lagi, jangan lupa by continuity correction. Okay, so selesai untuk soalan F. Kemudian last, iaitu soalan G. Okay, probability of X greater than or equals to 2 but less than 7. Okay, so saya akan buat saya punya nama line. Ini adalah 1, 2, 3, sampailah berapa tu? 6, 7, 8. So nombor yang dia mahu adalah 2 sampai 6. 7 tidak termasuk. So besarkan sikit dia punya line ni by 0.5. So kita akan dapat sini adalah 6.5. Di sini besarkan sikit dia punya line by 0.5. So kita akan dapat nilai di sini adalah 1.5. So kita akan tulis probability of 1.5 less than or equals to X less than or equals to 6.5. Okay, kita akan dapat macam tu. Dan ini kena tulis by continuity correction. Okay, so itulah cara dia. Mudah je. Keyword dia adalah kamu panjangkan line ataupun besarkan area sikit by 0.5. Okay, by 0.5. Jadi bila kamu faham keyword tadi tu, kita tak perlu hafal lah semua benda ni. Okay, tak perlu hafal. Okay, baik. So sampai situ saja untuk video kali ni. Next example saya akan terangkan pada video yang seterusnya. Okay, itu saja. Thank you guys.